السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا أحمدك يا غفور. صلوا وسلموا على شيخنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسلم رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر المسلمين بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membayar di ahkam siyami. Kita menjelaskan hukum puasa. Wahuwa wasfawu masdarani makna malumatan al-musaku. Wahuwa dan ada berafat asiyam wasfawu dan nafas sawu ibu masdarani adalah bentuk masdar. Makna humada pun berafat siyam dan sawu memiliki makna membuatkan secara bahasa yaitu al-musaku menahan. Wasyara'an al-musakun al-mukhtiri biniyatin mahsus watin jami'an al-hari qawmilin isomi bin muslimin fa'atidu fa'atidu bin hadir ma'in fa'asi wasara'an ada pun cara syariat al-musakun yaitu menahan al-mukhtiri dari segala hari membatalkan biniyatin mahsus watin jami'an al-hari jami'an al-hari sepanjang hari walaupun oleh orang yang diterima orang yang dapat diterima sementara terpaksanya muslimin dari seorang yang muslim mahfidin seorang yang berakal wahidin dari seorang yang suci menyakitin manifasi dari kejahatan lepas masyarakat itu muncul isyam salah satu asyia'a hafifat di musafi arfatu asyia'a masyarakat itu muncul isyam ini dan ada pun syarat-syarat wajib yang berpuasa yaitu salah satu asyia'a ketika berkara hafifat di musafi arfatu asyia'a dan sebagian versi kitab yang lain ada empat perkara. Al-Islam wal buluhu bahkan keluar kedua buang asyami. Al-Islam yang pertama Islam wal buluhu dan kedua ini wal aqli yang ketiga berasal wal aqli kedua itu yang keempat mampu wal asyami atas memaksakan puasa wa hadha huwa asyati mu'ala disyati salah sati. Dan ada pun syarat yang keempat ini waktu kedua wal asyami adalah syarat yang gugur ala disyati salah sati atas nas kitab redaksi kitab yang lain. Maka yang ada hanyalah syarat wajib berpuasa dan tidak. Kalau yang itu maka tidaklah wajib. Apa yang tidak wajib pasomu berpuasa minta sifat atas orang yang mempunyai sifat bisa dijadikan pertentangan dengan demikian. Kita membayangi ahkam isyami kita akan menjelaskan tentang puasa. Puasa di sini memiliki tiga kategori pengertian. Jadi yang pertama menurut lughah, menurut bahasa. Yang kedua menurut adat, menurut kebiasaan masyarakat, menurut kebiasaan masyarakat, menurut tabiatnya masyarakat. Dan yang ketiga menurut syariat, menurut cara. Yang pertama menurut lughah, shaum asyam. Ini secara bahasa adalah bentukan masdar dari kata firman dunia shoma yasumu siyaman yang artinya shom dan siyam ini memiliki arti al-musaku yaitu menahan. Namun kata asyam dan shom ini memiliki perbedaan di antara keduanya, yakni asyam itu dikhususkan untuk istilah orang-orang yang berpuasa menurut syariat dan shom ini memiliki makna yang lebih luas daripada asyam. Seperti halnya dalam surat Maryam 26 ketika Siti Maryam bernazar kepada Tuhannya untuk bernazar untuk berpuasa dan maksud berpuasa ini menahan berbicara pada siapapun pada hari itu. Faquli inni nadartu lirrahman shauman falan qadima al-yawma insiyan. Aku telah berkata kepada Tuhanku, inni nadartu lirrahman. Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Bernazar shauman terhadap puasa falan qadima al-yawma insiyan. Maka ketika itu saya tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari itu juga. Maknanya song ini lebih maknanya lebih luas daripada asyam seperti halnya ketika Siti Maryam yang menggunakan kata song ketika diperintah kepada Tuhannya yang memaksudkan menahan tidak akan berbicara kepada siapapun. Dan menurut Luhur, menurut Nada itu menurut kebiasaan seorang, menurut tabiatnya seorang, jika seseorang berpuasa dari Mithlul Al-Fajr dari Mithlul Syamsi, dari terbitnya matahari hingga surupnya matahari,
tanpa diatan yang dikhususkan, tanpa diatan yang dikhususkan, dia sudah masuk dalam kategori orang yang berpuasa, tapi belum masuk kategori orang yang belum berpuasa secara syariat. Seperti halnya orang-orang yang berpuasa di era zaman sebelum Islam datang ke Jawa, orang-orang Jawa sudah melakukan tirakat puasa ketika itu dan belum masuk dalam syariat Islam. Dan namun secara syariat puasa ini ialah insya pun amin ini termasuk suatu jami al-hari qahirin isomi min muslimin amin qahirin min haidin wa nifasin, ialah segala hal yang menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat yang diusahakan di sepanjang hari oleh orang yang dapat diterima puasanya, yaitu dari seorang yang muslim, dari seorang yang berakal sehat, dari seorang yang suci dari haid dan nifas. Dan muslim berakal sehat dan suci dari haid nifas ini adalah istilah untuk syarat sahnya berpuasa. Dan adapun syarat wajibnya berpuasa yaitu ada tiga. Yang pertama Islam, maka tidaklah wajib bagi orang non-muslim wal baligh wal buluh. Yang kedua adalah baligh, maka tidaklah wajib bagi seorang anak-anak wal aqlu. Maka yang ketiga berakal sehat, tapi tidaklah wajib bagi orang yang hilang akalnya. Dan syarat yang keempat tambahan yaitu wal qudrat wa asomi, mampu untuk mengerjakan puasa. Dan syarat ini adalah syarat yang rukun. Dan orang yang tidak memiliki sifat syarat-syarat wajibnya berpuasa, maka tidaklah wajib untuk mengerjakan puasa. Kita pun di sini bisa menjadi tiga hukum. Yang pertama marfu. Yang pertama marfu. Ketika marfu, ketika dia menjadi khobar dari mubtada yang mukaddar, yaitu hada. Hada menjadi mubtada, kita pun menjadi khobar. Dan kita pun di sini bisa menjadi mansub ketika dia menjadi maf'ul bih dengan amil yang diperkirakan fi'ilnya, yaitu ikra kitaba. Ikra menjadi fi'il, kitaba menjadi maf'ul bih-nya. Dan ada pun bisa menjadi majrur ketika dia menjadi dimajrurkan dengan huruf jar.